Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan ya teman-teman ya. Amin. Hari ini masa makan santai reaction spesial. Karena kali ini aku tetap reaction Reza ya teman-teman ya. Tapi ini dengan lagu yang berbeda. Kalau kemarin kan Reza itu cover lagunya almarhum Nika Ardila. Dan itu suaranya plak ketiplak mirip banget sama Nika Ardila. Nah kali ini aku pengen coba reaction Reza cover lagunya Kesha Lefronka. Nah siapa sih yang gak tahu Kesha Lefronka yang viral itu ya teman-teman ya. Kira-kira gimana sih kalau lagunya itu yang Tak Ingin Usai itu dinyanyiin sama Reza? Aku udah makin gak sabar tapi seperti biasa. Sebelum kita lanjut videonya jangan lupa di klik tombol subscribe-nya dulu teman-teman ya. Aku bantu hitung nih. 1, 2, 3. Iya oke, terima kasih. Mudah-mudahan kalian makin sukses dan tambah kaya. Masa makan santai reaction itu kita sambil makan atau minum sesuatu. Ini aku masih punya ini teman-teman ya. Aku punya minuman ya teman-teman ya. Seperti biasa sebelum kita maksa makan santai, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan ini aku berdoa secara agama Islam ya teman-teman ya. Berdoa dimulai. Amin. Ah, saatnya kita dengerin Reza nyanyiin lagunya orang lain lah ya. Ini kalau kemarin kan image-nya Reza itu suaranya mirip banget dengan Nika Ardila. Gimana kalau dia nyanyiin lagunya orang lain lah ya? Maksudnya memang dia nyanyi lagu orang lain tapi ini lagu penyanyi lain ya teman-teman ya. Ini aku langsung masuk ke channelnya Reza ya teman-teman ya. Izin ya Reza 1310, izin reaction lagunya ya. Ini ada Tak Ingin Usai dari Kesha Lefronka yang di cover sama Reza. Bismillahirrahmanirrahim, kita langsung mulai dengerin aja teman-teman ya. Oke. Wow. Gila, smooth banget suaranya. Oke. Okay. Oke. Okay. Tahan dulu teman-teman ya, tahan dulu. Wow, lagi-lagi Reza bikin merinding di kesan pertama. Ini satu hal yang sangat sulit dilakukan sama seorang penyanyi itu, bisa bikin sebuah lagu itu merinding di kesan pertama. Kadang-kadang kita tuh bisa nikmatin sebuah lagu kalau udah jalan beberapa detik, beberapa menit, atau di bait keberapa baru bisa, oh enak juga ya lagu ini. Tapi enggak dengan Reza. Begitu plek, nah, itu langsung merinding cuy. Ini langsung deep banget, kena banget. Wow, luar biasa Reza. Kita lanjut dulu teman-teman ya. Kita lanjut. Sandaran ternyaman. Oke. Oke. Coba ini nih. Lembut banget ini, denger nih. Wow. Aduh. Semua yang tak mungkin. Nih, enak banget yang bagian ini. Oke. Semuanya hilang tanpa sebab. Teman-teman ya, ini dari sekian banyak cover lagu Tak Ingin Usai, kalau kemarin aku sempat reaction yang Tak Ingin Usai versi dangdut Dila featuring dengan Kesha-nya langsung, itu ya memang sebuah warna yang baru lah ya dibikin dangdut. Tapi ini cover lagu Tak Ingin Usai versi pop yang menurutku ini versi terbaik ya teman-teman. Nggak tahu kalau menurut kalian ya teman-teman, tapi ini menurutku versi terbaik. Dari awal dia ngambil nada itu nggak berlebihan, terus tepat nadanya, dan aduh ini enak banget didengar teman-teman ya. Nggak perlu teknik-teknik vokal yang gimana, tapi ini didengerin smooth, enak banget. Kita lanjut dulu teman-teman ya, kita lanjut dulu. Tahan ya.
Jadi Reza ini ngebawainnya ini dengan gak berlebihan, tapi deep dalam nadanya, temponya semua pas tepat. Dan gak juga mirip dengan Nika Ardila, dan gak juga mirip dengan Kesha Lefron. Jadi ini benar-benar asli suaranya Reza nih teman-teman nih. Karakternya Reza ada di sini teman-teman nih. Walaupun di beberapa tarikan tadi agak-agak ada yang mirip dengan Nika Ardila ya. Karena memang timbre vokalnya si Reza dengan almarhum Nika Ardila itu sama gitu ya. Jadi walaupun dia nyanyiin lagu orang, itu pasti bakal tetap keluar juga. Karena ini kan jenis lagunya beda. Biasanya yang dia nyanyi itu slow rock, dan Nika Ardila selama ini kita tahu dia selalu ngebawain lagu slow rock. Nah, nggak tahu kalau dia ngebawain lagu jenis kayak gini nih ya teman-teman ya. Mungkin suaranya agak-agak mirip Reza juga teman-teman ya. Kita lanjut dulu ya. Oh, ini. Satu yang harus kau tahu. Nih. Wow. Tahan teman-teman. Aduh, ini di part ini yang kita tahu sendiri ya teman-teman, kita tahu semua kalau Kesha nyanyiin lagu ini di part ini kadang-kadang suka agak-agak miss, agak-agak gagal gitu, tapi di beberapa kesempatan juga dia berhasil ngebawain. Tapi ini Reza ini bisa ngambil part ini dengan perfect, sempurna, melengking tinggi, dan wow, ini klimaksnya di sini teman-teman ya. Lagu ini klimaksnya di sini nih, yang bikin kadang-kadang orang kepleset atau mau berhasil ya di sini nih. Kita lanjut lagi teman-teman ya, lanjut lagi ya. Oh. Oh. Tinggalkan semua di sini. Semua yang telah terjadi. Pun sama seperti aku. Luar biasa Reza, sumpah. Kalau ada konsernya di sini aku pengen nonton live-nya Reza. Dan aku mau request lagu Tak Ingin Usai Ini sama lagu ini Kardila. Kau dan aku kan bertemu lagi. Seperti yang kau ucapkan sebelum kau tinggalkan aku. Habis teman-teman ya, habis teman-teman. Aduh, ini benar-benar lagu ini jadi mempunyai daya tarik dan magnet tersendiri ketika dibawakan sama Reza. Ya kita tahu fansnya Reza banyak banget, pasti support dan selalu dukung Reza nyanyi lagu apapun. Nah, teman-teman semua nih, buat kalian yang fansnya Reza atau Reza lover, jangan lupa di subscribe juga channel ini teman-temannya, dibantu biar channelku lebih berkembang ya teman-teman ya. Biar bisa nge-reaction lagu-lagu atau karya-karyanya Reza yang terbaru teman-teman. Nah, seperti biasa, maksa makan santai reaction itu nggak afdol kalau kita nggak ngebacain komentar-komentar dari kalian semua. Jangan di skip ya, siapa tahu salah satunya adalah komentar kalian. Yuk kita bacain langsung ya. Ini ada komentar dari Iwan Ians ya. Gue nggak ingin usai jangan muter lagu ini juga. Gue nggak ingin usai juga muter lagu ini. Bagus banget suaranya Reza, cover terbaik. Yes, setuju ya teman-teman. Ini ada juga Miko Hambali nih. Siapa dulu Reza terbaik? Aku suka banget, dapet banget nyampe ke hati. Yes, aku setuju. Ada juga dari ADS. Kalau dilihat dari seluruh penjuru komen dan yang lagi rame, ternyata bener lagu Tak Ingin Usai ini bener-bener tak ingin usai sampai di sini. Penyanyi, vokal, lirik, dan penciptanya Mario Geklau kayak punya chemistry. Ini panjang banget bang komentarnya ya. Ini aku bacain dari atasnya aja ya. Intinya pokoknya dia suka dan ya setuju kalau lagu Tak Ingin Usai ini cocok dibawain sama Reza. Terus ada juga dari Hami. Masya Allah, luar biasa, semakin terasa kualitas suara Reza. Sangat alami banget tanpa dibuat-buat dan tidak dilebih-lebihkan pembawaannya. Nah itu yang aku bilang tadi, dia ngebawanya natural semua tapi tetap deep dan kena gitu ya teman-teman ya. Ini ada juga komentar dari Hendra Dianto nih. Hanya dengan satu kata, merinding mendengar suara Reza. Sama nih. Ada juga dari Chester Six nih.
Gak ada bosan-bosannya dengerin suaramu, Reza. Makasih udah hadir menghibur dan mewarnai hidup ini. Wow, teman-teman, seperti biasa, komentar-komentar di videonya Reza itu gak ada yang jelek, semuanya bagus-bagus semua. Semuanya mendukung, semuanya kagum, semuanya suka dengan vokalnya Reza. Ini nih, ini yang namanya penyanyi bermodalkan vokal, bukan tampang, yang ada di Reza nih. Luar biasa lah. Pokoknya teman-teman, aku mau bilang makasih banyak buat kalian semua yang udah selalu nonton video aku. Jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe di channel Desigit, karena aku bakalan upload setiap hari ya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasinya biar nanti kalau aku upload video terbaru reaction lagu-lagunya Reza yang baru, kalian dapat notifikasinya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.